barusan gimana anaknya tidak jauh mengingat masa lalu, tapi ingat lah masa lalu untuk masa depannya. Dia ngutamin di sel, kan masih konsul tuh di psikolog. Bapak tadi melaporkan bahwa anaknya telah disetubuhi yang diduga dilakukan oleh bapak tirinya semenjak anaknya kelas 1 SMP. Dengan laporan tersebut kita akan melakukan penyelidikan dulu. Ya, menurut keterangan dari para korban bahwa pelakunya masih ada di Jakarta. Oh ya, untuk korban segera kita langsung rujuk ke P2TP2A untuk pemulihan psikologi korban. Dan kita akan segera panggil saksi, dan kita melakukan penangkapan sebagai pelaku karena keterangan saksi dan kita punya alat bukti ya dari hasil visum yang terdapat dari rumah sakit. Kita dia dikirim ke Dutan aja. Saya berarti bawa bapak kandungnya bawa anak sama dulu ya. Apa masalah yang terjadi sama anak saya? Kan anak saya kan 3 tahun ini tinggal sama ibu kandungnya dan ayah tirinya. Terus waktu kemarin di rumah saya dia cerita sama istri saya sama ibu tirinya bahwa dia sudah dinudai atau diperkosa sama ayah tirinya, katanya gitu. Hari sampai tahun ini udah beberapa kali sih dia bilang gitu. Jadi waktu kejadian apa pertama kali diperkosa ya sekitar 13 tahun, umur 13 tahun. Kelas 1 SMP apa ya? Kelas 1 SMP. Mau laporan